Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rosella Bunga. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih telah mensupport channel Rosella Bunga. Oke teman-teman, di video kali ini Rosella Bunga akan menyajikan konten lagi ya tentunya teman-teman. Wah, bingung ini teman-teman mau ngomong apa. Ya teman-teman yang mungkin berminat order bunga yang ada di stand Rosella Bunga, silahkan hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke tempat Pak Senior ini. Saya belum tahu konten kali ini akan apa ya, entah budidaya atau apa itu kurang tahu. Kita langsung saja temui Pak Senior ya. Tadi soalnya memang udah ngabarin mau ngonten, weh ada son-son itu teman-teman. Oke langsung saja kita cari Pak Seniornya ini. Nah ini buat teman-teman yang mau minat cari-cari bonsai atau bahan-bahan taman, bisa langsung hubungi kontak WA Rosella Bunga ya, nanti langsung direspon sama Pak Senior. Wah, ini kucingnya ini main-main dia. Oke nggak usah kelamaan, langsung saja kita ke tempat Pak Senior. Enggak ada Pak Seniornya, di sana juga enggak ada ini. Nah, ini di mana? Oh, enggak ada, enggak di situ, teman-teman. Halo Pak Senior. Waduh, diam-diam aja enggak ada suaranya ini Pak Senior. Aduh, ini teman-teman. Sampai diam-diam aja. Kita ini padahal enggak diam-diam, teman-teman. Sedikit berbicara ya tadi. Ini kontennya apa ini? Tiba-tiba udah ngonten aja ini Pak Senior ini. Udah kegiatan aja ini. Ganti media anterium. Oh, ganti media ya. Oh, dipindah ya ini Pak Senior. Ya. Udah hasil banyak gini ya Pak Senior ya. Alhamdulillah Mas Adi. Wis. Udah hasil sebanyak ini ternyata teman-teman. Kita sedikit terlambat. Ya enggak sedikit ini, banyak itu sisa berapa itu. Ini apa semua atau cuman beberapa aja ini Pak Senior? Ini tadi masih baru habis 2 tempat Mas Adit. Oh iya. 2 tempat sudah dapat berapa ratus itu Mas Adit? Tadi 2 wadah kayak gitu ya Pak Senior yang di situ. 2 wadah. Sudah dapat berapa ratus? Satu wadah itu kalau nggak salah 150 atau berapa itu Mas Adit? Satu wadah ya Pak Senior. Ya. Wah, ini berarti udah ada 200-an teman-teman sama ini. Ini sudah gini-gini Mas Adit. Kasihan. Oh, ini sudah sampai. Oh, udah keluar-keluar ya Pak Senior ya. Jadi saya kasih polybag biar makanan lebih banyak. Oh, gitu ya Pak Senior. Iya. Wah, kali ini medianya mungkin akan sekementah ya ini Pak Senior ya. Ya, ini sudah saya fermentasi Mas Adit. Oh, iya. Jadi untuk yang masih babyan macam gini ya, saya media itu make sekem yang sudah saya fermentasi. Oh, ya. Gitu. Nah, terus saya keringkan lagi gitu Mas Adit. Oh, gitu. Jadi sudah difermentasi terus dikeringkan lagi ini teman-teman, ya. Sekemnya ini. Kementah difermentasi tadi. Ngomong-ngomong sampean kok enggak tanya ini benih apa? Loh, ini belum nanya ini. Aku ini tadi ini fokus sama ini sudah sebanyak ini aku ini. Oh, aku belum nanya ini. Nah, ini benih apa ini Pak Senior? Ini saya tanyakan nanti ini, penasaran teman-teman di rumah. Ini benihnya Anthurium Rosella Mas Adi. Anthurium Rosella. Oh, ya. Yang seperti ini ya Pak Senior ya. Ya. Oh, ini kok ada tangga di sini ini Pak Senior, ini apaan ini? Tadi menain paranet itu Mas Adit kena angin. Iya. Ini teman-teman, tadi itu makanya ada tangga di sini karena ini Anthurium Rosella teman-teman. Ya, itu Mas Adi. Jadi memang produk Rosella teman-teman. Jadi ya namanya memang di ini dikasih nama Rosella. Tah. Ya. Para sesepuh kita ini yang ngasih nama ya Pak Senior ya. Ya. Ya, apa ya Mas Adit, karena bahan-bahan ini bibitannya saya memang lumayan banyak Mas Adit ya. Oh iya Pak Senior. Lumayan banyak dan kelihatannya itu kok saya itu seneng dengan tanaman yang karakter-karakter seperti itu. Nih, gitu ya, teman-teman. Pahamlah teman-teman.
Tuh di sana juga banyak teman-teman yang besar-besar itu. Ya, alhamdulillah lah Mas Adit, ini yang untuk Andrium Rosella ini untuk dua karakter ini ada sekitar seribuan lah kurang lebihnya Mas Adit. Seribu ya Pak Senior, kurang seribu. Lebihnya seribu teman-teman. Seribu plan teman-teman. Terus yang masih kecil-kecil gini. Masih baby-baby kayak gini teman-teman. Alhamdulillah saya sudah ada sekitar 6.000 Mas Adit. Oh, 6.000 Pak Senior. Iya. Nah, ini kalau untuk Anthurium Rosella ini perawatannya ekstra apa enggak ini Pak Senior? Mudah Mas Adit. Mudah banget ya sangat Pak Senior. Mudah Mas Adit. Sangat mudah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat order Anthurium Rosella atau bunga-bunga yang lain, bisa langsung hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi. Kalau masih belum ada uang, belum gajian Pak Senior, wah bisa tanya-tanya dulu. Siapa tahu ya kan berminat, nanti setelah gajian langsung saja ini di check out ya teman-teman. Ntar Mas Adit ya tinggal satu ini biasanya saya kok sudah agak capek ya mulai tadi Mas Adit. Udah mulai tadi ya ini Pak Senior ya. Ini teman-teman, jadi ini Pak Seniornya, ini kegiatannya tadi ini udah sampai ini, dari sini sampai ke sana itu teman-teman. Nah itu belum ditambah ini lagi. Nah ini banyak ini teman-teman. Ini tadi dipilih-pilih ya Pak Senior ya, yang sudah cocok sudah masuk polybag kayak gini ya. Jadi nggak semua teman yang masih terlalu kecil ya, masih di tempat seperti itu teman-teman. Nah, itu. Wah, ini udah selesai ya Pak Senior ya. Ini wah itu hasil skemnya. Mari kita lihat-lihat yang di sana ya ini. Nah, ini teman-teman yang masih baby-baby itu kayak gini. Wah, banyak banget ini teman-teman. Banyak banget ya teman-teman, kalau berminat order langsung saja hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi teman-teman. Nah ini Mas Adit. Nah ini. Oh ini ya Pak Senior. Terus seperti ini daunnya ini keras Mas Adit ya. Oh ini daunnya keras ini Pak Senior. Keras sekali ini daunnya, keras juga. Oh, iya. Berkerut juga Mas Adit. Oh, tebel ya Pak Senior ya ini. Nah terus ini untuk setangnya ini agak kecoklatan, agak kehitaman Mas Adit. Tangkainya ya. Ini agak coklat-coklat teman-teman. Bulat ya, setangnya bulat. Bulat ini Pak Senior ya, ini bulat ya. Nah, ini ya sudah dewasa Mas Adit ya, sudah mulai tongkol kok ini. Sudah mulai tongkol, sudah tumbuh tongkol. Kira-kira tongkolannya bakalan jadi apa enggak ya Pak Senior ya? Mungkin kalau yang pertama itu enggak jadi Mas Adit. Oh, iya. Karena apa ya, batangnya kurang tua. Oh gitu. Terus yang lagi ada satu versi lagi itu yang jenis itu Mas Adit. Nah ini. Oh ini teman-teman. Karakternya ini beda ya Pak Senior ya, dari beda, daunnya. Dia lebih tegasan lagi ya. Iya. Jadi daunnya dia agak ke atas. Nah terus setangnya ini dominan agak kehijauan ya, ya ada coklat. Tapi ada coklatnya ya Pak Senior ya. Nah ini. Ini teman-teman. Ini daunnya kayak gini. Boleh diturunin sedikit Pak Senior. Ini daunnya itu kayak gini teman-teman.